Berikut ini untuk pengujian inverter lengkap dengan kontrol cut off di sini. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, akan saya ujikan untuk baterai kontrol modul ini. Di sini juga sudah dipasangkan di inverter ini ya. Kemudian cara setting dari baterai kontrol modul ini caranya mudah. Di sini ada tombol S1 dan S2. Untuk S1-nya itu posisi kembali on. Kemudian untuk S2-nya settingan batas bawah. Di sini cara settingnya mudah. Kita tinggal tekan, misal di sini S1 sampai berkedip, lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini akan saya setting di posisi 24,5. Kemudian kita tunggu sampai berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpan. Kemudian untuk yang selanjutnya di S2, di sini caranya juga sama, kita tinggal tekan tombolnya seperti ini, lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya setting di posisi 21 volt. Kita tunggu sampai berhenti berkedip, tandanya sudah tersimpannya tersimpan. Kemudian di sini di posisi tegangan 25,2 volt ya. Kemudian akan saya turunkan tegangannya untuk melihat settingan batas bawah. Di sini posisi 20,9, ini inverter off untuk settingan batas bawah. Kemudian akan saya naikkan tegangannya. Ya, di sini di posisi 24,7 tadi ya, dia inverter menyala. Ya, cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Untuk yang selanjutnya akan saya uji menggunakan beban. Terima kasih.